Sesungguhnya pemilihan umum ini bukan pemilihan umumnya Prabowo Subianto, bukan pemilihan umumnya Sandiaga Uno, tetapi adalah pemilihan umum bagi seluruh bangsa Indonesia. Karena itu, kemenangan yang dapat kita rebut pada tanggal 17 April 2019 yang akan datang bukan kemenangan Prabowo, bukan kemenangan Sandiaga Uno, tapi kemenangan bangsa dan rakyat Indonesia. Saya juga baru datang dari Klaten. Di situ petani-petani beras bersedih karena saat mereka panen beberapa bulan yang lalu banjir beras dari luar negeri. Saya juga baru-baru ini dari Jawa Timur. Di sana banyak petani tebu yang bersedih karena saat mereka panen banjir gula dari luar negeri. Sementara itu banyak emak-emak kita di mana-mana mengeluh harga-harga sudah tidak terkendali dan tidak terjangkau. Harga telur, harga daging, harga beras sudah sangat berat dirasakan oleh rakyat kita. Bagaimana bisa di republik ini harga gula 3 kali lebih mahal dari harga dunia? Saudara-saudara sekalian, pada saat petani garam juga mengalami kesulitan, banjir bergaram dari luar negeri. Semua bahan-bahan pangan yang mampu diproduksi oleh rakyat kita sendiri. Saudara-saudara, kadang-kadang kita heran, apakah ada pemerintah yang seperti sekarang seolah-olah membiarkan rakyatnya sendiri tidak dibela. Saudara-saudara sekalian,